Selamat sore, kawan-kawan semua. Kembali lagi di implasemen stasiun Karyoso ya. Itu sesuai janji saya. Tapi telat sedikit ya, kereta Jogolo Semarkerto yang mengarah ke arah Semarang Tawang Bangjateng kalah bersilang dengan sesama Jogolo Semarkerto yang mengarah masuk ke kota Solo. Oke, kita fokus di bawah sini dulu ya. Empat jalur rel kereta sudah semakin keren. Itu sudah beberapa petak sudah dilas termit, itu artinya sebentar lagi jalur 3 dan 4 bakalan juga sudah dipakai. Dulu sebelum ada penambahan jalur Jogolo Semarkerto yang mengarah ke arah Semarang ini yang berhenti di jalur 2 itu berhenti di jalur 3 ya. Tapi karena ini masih ada pengerjaan di jalur nomor 3 dan belum bisa dilalui karena wesel-nya pun juga dilepas ya di belakang saya, belum dikoneksikan, maka otomatis kereta Jogolo Semarkerto masuk kalah bersilang di jalur 2. Oke, kita standby-kan kamera menunggu kereta Jogolo Semarkerto yang mengarah dari arah Semarang menuju ke Solo, yang nanti kalau sampai Solo rangkaian kereta Jogolo Semarkerto dipakai kereta Banyu Biru ya. Oke, kita standby-kan kamera dulu. Melintas langsung, jadi di stasiun Kalioso sini nggak ada kereta jarak jauh yang berhenti untuk naik turun penumpang ya. Oke, harapan saya bisalah ada beberapa kereta yang berhenti di stasiun Kalioso sini. Saya yakin kok yang daerah Kalioso sini banyak yang naik loh. Apalagi di wilayah Kabupaten Boyolali yang mengarah ke arah daerah Simo itu pasti kan juga banyak yang naik kereta kan. Yuk, pasti bisa ya. Untuk sinyal sudah ngacung, artinya sebentar lagi akan melintas langsung kereta Jogolo Semarkerto. Oke, nanti kita juga bakal nungguin yang Jogolo Semarkerto yang mengarah ke arah Semarang itu ya, tapi di perlintasan di depan sana, semoga nggak ketinggalan momennya ya. Empat jalur rel kereta di stasiun Kalioso sudah hampir selesai. Nanti kita cek di arah perlintasan sisi sebelah utara dari stasiun Kalioso. Oke, standby-kan kamera Jogolo Semarkerto yang mengarah ke Solo melintas langsung lokomotif dinas sisi 201. Oke, selamat melanjutkan perjalanan, berhenti di stasiun Solo Balapan ya. Itu dia kelihatan ya, jalur 1, 2, 3, dan 4 yang mengarah ke arah stasiun Kadipiro ya. Mantap ya. Gak lama lagi bakal dibecok kereta MTT. Nanti saya juga mau mengarah ke arah perlintasan Kedung Mangsan dan mengarah perlintasan Kismoyoso itu loh. Apakah sudah terkoneksi jalur double tracknya? Kan kemarin tinggal ya sekitar hampir 100-200 meter kan. Nah, nanti kita cek, tapi saya mau fokus di sini dulu. Pas banget ini sampai di sini kereta Jogolo Semarkerto berangkat menuju ke stasiun Semarang Tawang Bangjateng ya. Selamat melakukan perjalanan. Nanti kita ke arah sisi barat ya dari rel kereta ini, apakah sudah semakin bagus saja pengerjaan di emplasemen stasiun Kalioso ini. Proyek jalur ganda rel kereta Solo Semarang segmen pertama dari Solo stasiun Kadipiro dan berakhir di stasiun Kalioso ini. Nah, semakin bagus saja untuk saluran airnya ya, yang mengarah ke perlintasan sisi utara stasiun Kalioso ini. Di titik sini masih dilakukan pemindahan penggantian bantalan beton ya, di depan sana itu beberapa pekerja. Kita nggak mendekat ya, dan ini masih sore, masih banyak pekerja yang bekerja di petak sini, yang pasti setiap hari, tapi nggak dilembur ya, dikerjakan terus-menerus. Yuk, bisa yuk akhir tahun ini selesai tepat waktu ya pembangunan jalur ganda rel kereta di lintas ini Solo Semarang. Tapi ya saya berharap bisa dilanjutkan sampai ke arah
Stasiun Salem, Stasiun Sumberlawang, tembus Stasiun Kedungjati, bisa sampai Stasiun Blumbung. Kan bisa double track nih. Percabangan, apa percabangan? Apa jalur kereta yang membelah dari arah jalur selatan ke jalur utara ya. Kan jalur selatan tembus ke sisi timur Stasiun Solo Balapan, kalau jalur selatan, kalau jalur utara di belakang saya tembus di Stasiun Blumbung. Di depan sana sedang ada pengelasan rel kereta ya, jalur nomor 3 itu sedang di last step itu. Oke, kita tadi sudah melihat ya persilangan sesama kereta Joglo Sumarkerto di Stasiun Kalioso sini. Tepat hari ini tanggal 9 Oktober tahun 2024 ya. Oke, kita lanjutkan melihat apakah di pelintasan Kedung Mangsan itu sudah tersambung rel keretanya. Kita langsung menuju ke sana saja melihat seperti apa perkembangan terbaru jalur kereta di perlintasan Kedung Mangsan ya. Yuk kita cek saja seperti apa kondisi terbarunya hari ini. Perlintasan Kismoyoso berada di depan saya itu ya, berada di Kabupaten Boyolali. Tapi di mapsnya kok di Kabupaten Boyolali ya, seharusnya kan di Kabupaten Boyolali yang sisi sebelah kanan saya ini. Kalau di kiri kan itu Kabupaten Karanganyar. Ya entahlah. Yang pasti ya ini ya, pembelah antara Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Karanganyar itu ya rel kereta ini. Di kanan saya Boyolali, di kiri saya Karanganyar. Yuk kita cek ya di depan sana itu apakah dua jalur sudah tersambung di depan sana. Dari kilometer 101,5 mengarah ke arah Stasiun Kadipiro ya. Masih di encer Batu Balas, tapi saya lihat dari sini ya tinggal di perlintasan Kismoyoso saja yang belum disambung rel keretanya. Nggak lama lagi nih bakal disambung nih, dua buah eskavator sudah saling bertemu di titik sini. Tuh, tinggal di peta ini aja teman-teman semua yang belum tersambung jalur ganda rel kereta dari Solo, Stasiun Kadipiro dan Stasiun Kalioso. Ya, tinggal di depan kita ini tok. Tinggal 100 meter nggak sampai ini. Paling kita 70-an meter loh, itu sudah sampai di depan sini. Dulu di video saya sebelumnya kan masih sekitar ya meh sekitar 150 meter ya, hampir 150 meter itu loh. Nah, ini ya. Ya tinggal sedikit saja maka akan tersambung sempurna. Nanti kita jalan di depan sana di belakang eskavator itu yang mengarah ke Stasiun Kadipiro, apakah sudah di last termit. Plus nanti saya mau nunggu kereta Banyu Biru sekalian ya, menjelang sore gini jarang-jarang bisa mengabadikan kereta Banyu Biru dari Solo ke Semarang Tawang Bangsateng ya. Tinggal sedikit lagi perlintasan Kismoyoso dan di depan sana itu perlintasan Kedung Mangsan ya. Kalau di perlintasan Kismoyoso sini ini belum ada palang pintu perlintasannya ya. Saya lihat dari titik sini pasti bakal dikasih perlintasan kiosan tentunya ya. Oke, langsung kita menuju ke titik sini. Jadi tinggal 100 meter aja rel kereta double track jalur ganda Solo Semarang segmen pertama Solo hingga Stasiun Kalioso. Tinggal 100 meter aja tepat di pelintasan Kedung Mangsan sini. Belum dikerjakan lagi ya. Ini kita lihat di depan kita ini belum di last termit juga antar bagian relnya. Ya, itu artinya double track rel kereta dari Stasiun Kadipiro ke Stasiun Kalioso ini tinggal 100 meter saja ya. Karena dari pantauan saya, beberapa updatean saya itu dari Stasiun Kadipiro ke Stasiun Kalioso semuanya sudah double track, cuma tinggal beberapa peta saja yang belum di last termit, termasuk di sisi utara dan selatan dari perlintasan Kedung Mangsan sini ya. Ini kan juga belum di last termit kan. Oh ya, mengarah ke depan sana ke arah perlintasan Kedung Mangsan. Proyek jalur ganda sini setiap hari terus dikerjakan kan, artinya yang dari arah Stasiun Kalioso ke Stasiun Kadipiro ya boleh dikatakan 95% lah, tinggal di last termit aja. Ini jalur yang belum aktif ya teman-teman semua, yang aktif kan sebelah kiri situ. Kalau sudah aktif saya pun juga tidak jalan-jalan di sini lagi, mending pantau pakai drone aja biar aman, berhubung ini kan belum aktif. Lagian
masih dilakukan pengerjaan, kita cek dari kondisi dekat ya. Oke, kita menuju ke perlintasan Kedung Mangsan yang ada di depan sana sambil menunggu kereta Banyu Biru yang mengarah ke arah Semarang Tawang Banjateng. Mantap, di kiri kanan ini pagar pembatas sudah berdiri sempurna loh, keren kan? Oke, langsung pantau pakai drone aja. KA Banyu Biru nomor KA 209F dari Solo Balapan mengakhiri perjalanan di Semarang Tawang Banjateng. Di depan kita perlintasan Kedung Mangsan sudah ada palang pintu perlintasan kiosan bagi teman-teman yang ingin melihat updatean saya di lintas ini. Palang pintu perlintasan kiosan cek di beberapa video saya atau di pojok kanan atas video sini ya, ada palang pintu perlintasan kiosan di lintas Solo Semarang segmen pertama dari Solo hingga stasiun Kaliyoso. Oke, di kiri dan kanan kita perhatikan itu ya, pagar pembatas itu dari stasiun Kadipiro mengarah ke stasiun Kaliyoso boleh dikatakan sudah rampung ya. Iya. Oke. Ini belum diaktifkan ya palang pintu perlintasannya karena mesinnya sudah ada tapi palangnya itu malah belum ada. Oke. Nanti setelah Banyu Biru melintas, video ini saya akhiri ya ke teman-teman semua. Banyu Biru. Selamat melanjutkan perjalanan. Oke, video ini saya akhiri. Matur nuwun, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila videonya masih kurang bagus dan kurang berkenan. Akhir kata, saya undur diri. Sampai ketemu lagi di lanjutan video saya berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Matur nuwun, dadah.